Assalamualaikum guys, Faizal SF. So basically hari ini saya nak update pasal recovery ikan cana maru SP Perak wild caught hari itu, yang mana saya start lakukan perawatan pada hari Isnin, Isnin minggu lepas. Jadi fokus utama saya untuk lakukan rawatan ni adalah untuk merawat sirip-sirip apa ni, ekor dia yang koyak kerana geseran kayu dan juga segala-gala luka lah, termasuk luka pada sebelah ekor. Dan dalam masa sama saya juga nak tukar air, sebab air yang kemarin tu air yang ada ubat, dan juga saya ada letak ketapang dan apa preparation saya tu, saya ada kotak gabus ni. Saya akan transfer ikan daripada sini ke sini, dan juga saya akan letak ubat-ubat yang kemarin tu lah. Maksudnya dekat sini ada antiklorin, ada Benefix, ada pati ketapang, minyak senyonyong dan juga garam. Dan juga dalam condition, alhamdulillah ikan pun saya tengok, walaupun dalam keadaan mager ataupun malas gerak ataupun apa, saya nampak fin dia pun dah kembali cantik dah tak koyak. Dia flip. Cuma ikan dia agak masih lagi dalam keadaan inilah, dalam perawatan biasalah kan, mungkin terperanjat ataupun apa. Jadi apa yang saya buat, nanti saya akan buat pertukaran daripada kotak gabus yang penuh ubat Melafix ke dalam kotak kosong dan transfer balik ke sana. Dan kita tengok condition ekor dia, fin dia macam mana. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan. Ingat, rawatan ni hanya untuk merawat luka-luka di mana sirip, ekor dan juga sisik-sisik yang berlaku penggeseran kemarin waktu tarik ikan tu ke sampan. So, saya akan update seterusnya. Thank you.
diriku itu. Di inilah condition seminggu perawatan dorsal dan juga finger hoki. Cuma yang bahagian ekor ni saya nak kena keluarkan, tengok per condition dia. Jadi inilah Radika. Ekor dia pun dah membaik dan tak ada koyak lagi, alhamdulillah. Finger pun dah tak koyak. Kemarin dia koyak, so dia mengarik sampai ke bawah, punya pedal tu. So inilah condition dia sekarang. Saya dah keluarkan the rest of the fish. So, dia nampak ni luka yang dekat belah bawah ni kena dekat hari tu. Dan juga kita nampak dia punya dorsal fin ni cantik, dia koyak. Recovery ekor pun alhamdulillah. Dan dengan condition macam ni, dia dalam keadaan ok lah. Kita boleh tengok keseluruhan original wild caught SP Vera. Lepaskan ke dalam kotak kuarantin yang mana saya dah letak ubat dia. Okey, ikan pun dah dimasukkan dalam keadaan normal. Saya pun tak pasti agresif atau tidak. Kita try masukkan tengok. Tapi di dalam keadaan tak kuning kita, sebab dia baru wild caught kan, baru dalam seminggu. So kita jangan terlalu push dia punya emosional. So kita biarkan dia maintain dengan perawatan dia. InsyaAllah lagi seminggu kita akan masukkan ke dalam aquarium. Okay guys, so itu update hari ke-8 . Hari ke-8 Jana Maru SP Perak, yang mana dia ditangkap di Perak. Jadi keseluruhannya saya dah masukkan balik ke dalam yang kuarantin ni. Plus suhu dalam bilik ni selepas hujan ialah 27.6. So kita tunggu another one more week to see pelepasan dia ke aquarium. Yeah. Alright. So see you guys.